Duh, sadar gak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa?